pada malam hari rame ya, banyak mobil-mobil ya. Mobil truk yang akan menyeberang ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channelnya Muhammad Agil. Ya, kali ini saya sedang berada di Pelabuhan Merak ya, turun dinas ini ya. Stasiun Merak ini, di Pelabuhan Merak ini ya. Mau menuju ke mes istirahat ya, besok dinas kembali KA 421 ya, keberangkatan pertama dari Stasiun Merak ya. Ikutin terus ya videonya Muhammad Agil malam ini ya. Ya, ini situasi Pelabuhan Merak ya, pada malam hari rame ya, banyak mobil-mobil ya. Mobil truk yang akan menyeberang ya. Ya. Ya, kita langsung ke tempat istirahatnya ya. Dan di sini juga ini tempat penjarahan Syekh Jamaluddin ya, makam Syekh Jamaluddin ini ya. Di atas ya, di sana ya. Makamnya di sana ya, makam Syekh Jamaluddin di belakang masjid ini ya. Ini masjidnya ini ya. Ini mesnya. Griya Karya. Assalamualaikum. Ya, ini saya sudah berada di mesnya ya. Nih, sama bapak-bapak masinis siap. Mas sehat, Mas? Alhamdulillah. Ya, besok dinas 421 lagi ya, Mas? Ya. Ya, ini di GK Dahlia Merak ya. A few moments later. Ya, saya sekarang sudah berada di kamar ya untuk beristirahat. Sebetulnya besok tuh acara untuk peresmian jalan tol Serang Rangkas Bitung ya. Dikarenakan saya sedang bekerja sampai besok pulang jam 12 ya, saya nggak bisa jadinya mengikuti acara peresmian jalan tol ya, nggak bisa meliput di situ, nggak bisa ngonten dikarenakan saya sedang bekerja. Jadi nanti insya Allah kalau misalkan masih keburu ataupun masih belum beres acaranya, saya akan merapat ke situ, dan apabila acaranya sudah beres, insya Allah saya akan mencoba jalan tol tersebut ya. Nah, jadi cukup sekian video dari saya hari ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.